Nah ini kawan, ini udangnya, udang mancisnya. Nah, saya lagi berkunjung di salah satu peternak udang mancis sekaligus berbisnisnya. Dan kemudian hari ini saya diizinkan untuk bermain di sini karena kondisi hujan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pos beren. Dan hari ini saya sudah berkunjung di salah satu bidang udang mancis. Coba kita lihat bagaimana proses budidayanya dan cara penangkarannya seperti apa, dan sebelum dijual hasilnya itu dilakukan seperti apa. Nah itu mari kita simak dan kita lihat. Nah ini kawan, ini udangnya, udang mantisnya. Nah ini saya lagi berkunjung di salah satu peternak udang mantis sekaligus berbisnisnya. Dan kebetulan hari ini saya diizinkan untuk bermain di sini karena kondisi hujan. Jadi saya putuskan untuk mengisi konten ini sekiranya itu yang berkaitan dengan para mancing mania dimanapun kalian berada, baik itu mancing udang ataupun ikan dan sejenisnya. Nah ini dia, kalau kita lihat ini ada aerator ya. Nah, aerator ini fungsinya untuk oksigen buat mereka hidup. Nah, dan ini, nah plastik yang ini plastik buat pengemasan atau packing sebelum udang dikirim. Biasanya ini dikirimnya di daerah Pulau Jawa, Surabaya dan Semarang, seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dari populasi udang ini udah lumayan banyak, dan mudah-mudahan usaha ini terus berkembang dan maju ya kawan. Nah, selain di tempat ini juga rupanya peternak udang mantis ini atau pebisnis udang mantis ini dia memiliki tempat lain. Nah, mungkin ini untuk size yang ukuran besar kayaknya. Nah, itu coba kita cium. Nah, ini udangnya. Nah, ini kawan, ini dia udang mantis. Atau kalau orang lokal sini bilang itu udang ayu ya. Nah itu, dan mudah-mudahan kita doakan usaha daripada pemilik udang ini maju dan berkembang sukses. Kita jalan. Ya mbak. Ini udang mantisnya. Coba kita pegang. Nah jadi ini udangnya kalau dikirim dalam keadaan hidup, nggak boleh sampai ada yang mati karena permintaan dari pembelinya harus hidup. Dan ini hasilnya, ini udang ini biasanya diolah untuk makanan seafood berkualitas kayaknya nih, luar biasa ya. Coba kalau kita explore udangnya nih, udang mancisnya. Nah ini cobain aku zoom sedikit ini udang ini. Nah ini tuh dia pada ngumpul di situ. Dan juga ada oksigen yang udah mati. Oke, ini
saja, cukup sekian kawan, dan sampai jumpa lagi. Untuk selanjutnya, like.